terima kasih. Jadi Jasmine Residence cluster ini kita buat memang sangat eksklusif. Jadi jumlah unit itu hanya ada 47 unit, terdiri dari dua tipe rumah, tipe 100 dan juga tipe 160. Alhamdulillah saat ini sudah lebih dari 50% terjual. Bahkan sisa yang tipe 100 itu sisa tinggal 2 unit lagi. Jadi insya Allah hari ini bisa selesai semua, bisa kita sold out yang tipe 100. Kemudian untuk tipe yang 160, target kami sama dengan serah terimanya, akhir tahun ini akan habis semuanya gitu. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin bisa dijelaskan Pak, spek masing-masing dari tipe ini? Oke. Nanti detailnya mungkin sama pengawalan, tapi kalau secara konsep, desain arsitekturnya adalah modern tropical. Jadi kalau kita lihat baik di tipe 100 maupun tipe 160, itu semuanya memanfaatkan inner court, di mana kita memaksimalkan cahaya matahari dan juga sirkulasi udara. Khusus untuk yang tipe 160 itu kita ada tambahan, kita sematkan juga smart home. Jadi semua elektronik mulai dari lampu, AC, TV itu terkoneksi dengan aplikasi dan kita bisa kendalikan melalui handphone. Jadi kita bisa set jam berapa AC nyala, jam berapa AC mati, tingkat keterangannya, itu semuanya kita bisa kendalikan dengan smart home. Kemudian kalau untuk side plan, mungkin dari Pak Olan bisa tambahkan Olan untuk side plan masing-masing unitnya. Untuk Jasmine Residence, tipe ini yang pertama Casablanca, yang kedua Primrose. Jadi dua tipe ini adalah tipe rumah yang semua kebutuhan ruangan di dalam itu, yang dibutuhkan konsumen itu ada di dalam. Jadi kalau misalnya ruang tamu, untuk Primrose itu 3 kamar tidur, dan masih dan ada focal point-nya yaitu inner court. Nah, dengan konsep modern tropical artinya rumahnya modern tapi tidak menutup akses cahaya dan udara. Jadi kita punya bukaan besar, penggunaan kaca untuk sirkulasi udara dan cahaya. Jadi itu kita konsepkan untuk mendukung lingkungan kita yang sudah hijau. Jadi lingkungan yang sudah hijau, rumahnya juga harus mengikut. Nah, khusus untuk Casablanca, ini tipe 160, terdiri dari 4 plus 1 kamar tidur. Nah, setiap rumah yang kita bangun saat ini dari dua tipe ini punya ruangan servis. Jadi itu digunakan untuk cuci jemur, cuci piring dan lain-lain. Jadi ruangan servis, karena ruangan servis itu adalah rahasia dapur setiap keluarga. Jadi tidak perlu orang tahu. Jadi kita siapkan ruangan servis dan kita siapkan juga gudang penyimpanan sehingga barang-barang rumah di rumah tangga itu tidak acak-acakan. Itu fungsinya. Jadi tetap rapi, jadi rumahnya sudah bagus, rumahnya sudah mewah, tapi kalau isinya tidak tertata itu kan akan sangat berefek dengan pandangan gitu. Jadi kita siapkan ruangan-ruangan atau bagian-bagian yang dibutuhkan dalam satu rumah. Berapa klaster sekarang Pak di Bukit Baru Gari? Klaster kita itu dari tahun 92 itu sebenarnya kalau dihitung ada 8 klaster sebenarnya, tapi gede-gede gitu ya, besar-besar klasternya gitu. Beda yang khusus, yang beda sendiri ya memang Jasmine ini, yang spesial ya Jasmine ini gitu. Dia punya gerbang sendiri, punya fasilitas taman sendiri gitu ya. Terus dia sudah instalasi listriknya juga sudah underground gitu ya. Jadi spesial. Kalau untuk konsep outdoor sendiri, biasanya kan kalau musim panas masih bagus, kalau musim hujan beda lagi. Bagaimana konsepnya Pak supaya tidak merembes misalnya? Iya. Kalau musim kemarau aman-aman aja gitu ya. Kalau musim hujan tetap aman karena memang arsitek kita sudah desain untuk pemasangan-pemasangan jendela itu dan area pembuangan air ya, instalasi-instalasi pembuangan air itu sudah mengarah ke bak kontrol gitu. Jadi walaupun kita punya inner court di dalam, tapi instalasi air kita itu sudah terarah semua ke bak kontrol yang akan dialirkan lagi ke
gorong-gorong kita yang underground, yang sudah underground juga yang tidak terlihat dari luar gitu. Jadi aman. Jadi termasuk untuk apa antisipasi banjir ya Pak? Ya, jadi bisa dikatakan lokasi Jasmine ini pun kan tinggi, gitu ya, aman dari banjir, dan instalasi gorong-gorongnya pun jauh lebih besar daripada cluster-cluster yang lain. Pak, tadi disebutkan 50% sudah terjual, Pak. Ya. Boleh dijelaskan harganya, Pak, ini berapa? Ya, untuk harganya kita mulai dari 1,7 miliar untuk di Top Frame House dan 2,7 untuk Casablanca. Ya. Unitnya Pak? Ya, untuk tipe Primos itu ada 18 unit, tersisa 2 unit. Untuk Casablanca dari total 25 unit, sudah terjual 5 unit, jadi tinggal 20. Insya Allah bisa kita terjual itu seperti arahan CEO tadi sampai akhir tahun sesuai dengan target penyelesaian. Jadi yang perlu kita informasikan sebenarnya ke konsumen kita itu adalah serah terimanya adalah akhir tahun ini, tinggal 5 bulan. Jadi nggak perlu waktu lama ketika konsumen kita mengeluarkan uang 1,7 miliar, 2,7 miliar, dalam waktu 5 bulan dia sudah bisa punya. Itu sih yang perlu kita katakan. Promonya berakhir sampai kapan ya? Promonya kita pertahankan sampai akhir Agustus juga, karena kita promo kemerdekaan juga itu. Terlepas nanti misalnya konsumen ada permintaan khusus, selama kita bisa beli, insya Allah kita akan berikan. Kalau